Ternyata Villa kalian itu ada yang mobil jemputannya ya. Keren, 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 keren. Mahira, ini kafe baru ya, soft opening ya, Mahira tuh ya. Nih teman-teman terlihat ya, yang masih ambles ya. Ngegantung ini pembatas jalannya ya. Orang belanja bawang putih, cabai di sini ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini berada di persimpangan Curug Ciherang, di mana beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26, di jalur Ciherang ini telah ada pembersihan ya, di mana terlihat ya lebih bersih, dan infonya sih akan dibuat parkiran untuk kafe-kafe ataupun kafe yang ada di Curug Ciherang, karena infonya yang dibawa itu kafe Curug Ciherang yang punya ya. Yuk kita lanjut melihat situasi terkini, di mana pada saat ini Sabtu tanggal 30 Desember suasana sangat ramai. Setelah kita lihat ya di tanjakan Setan atau tanjakan 2000 tuh jual tape atau peuyeum ya. Oke, kita lihat lagi nih sebelah kiri nih teman-teman. Sebelah kirinya adalah salah satu rumah makan khas Sunda. Paket ikan 120.000 untuk 45 orang. Ini yang sekarang sudah mulai ramai ya. Beberapa waktu lalu ya, semenjak ada progres perbaikan di sini, sempat rumah makan Sunda ini tutup ya, tapi kini beroperasi kembali. Terlihat banyak pengunjung-pengunjung yang istirahat di sini dan memilih-milih tentunya menu-menu makanan khas Sunda ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi. Tuh. Jadi area favorit nih. Dan di sebelah kanan juga terlihat masih gorong-gorong belum dikerjakan ya. Ya mungkin proyeknya berhenti dulu kali ya menurut saya ya. Ini menyongsong pergantian tahun. Yang pekerja juga butuh istirahat, butuh me-time bersama keluarga ya. Dan di sini batas pengaman ya. Nirvana Valley. Nirvana Valley, Villa Kayangan. Dekat di sini ya. Ternyata Villa Kayangan itu ada yang mobil jemputannya ya. Keren, 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 keren. Dan di sini kita menuju ke tempat rest area ya teman-teman ya. Villa Takeno 1 lurus. Takeno 1. Dan saung-saung atau gebubuk di sini sudah mulai aktif kembali ya menjelang pergantian tahun ya. Sudah mulai pada standby. Ada jagung bakar, ada dua buncis dan lain-lain ya. Dan nampaknya di rest area juga belum ada pergerakan ya. Masih seperti yang dulu terlihat ya. Ya paling pekerja-pekerja biasa doang ya tuh, buat saliran air atau gimana. Tahap proses pembangunan. Kita menuju ke Curug Cipamingkis ya. Mahira, ini kafe baru ya, soft opening ya, Mahira tuh ya.
Ini suasana di Curug Cipamingkis, teman-teman. Jalan di sini udah mulus ya, udah bagus ya, udah oke nih. Jalan udah oke. Sebelah kanan juga ada glamping-glamping, ada warung-warung ya. Ini sebelah kiri kayaknya mau dibuat kafe juga kayaknya ya. Kemungkinan ya. Suara-suara tonggeret sudah mulai terdengar ya, teman-teman. Sudah mulai terdengar suara-suara tonggeret. Oke, teman-teman. Ada wisata baru ya. Wisata Telaga Gemilang. Telaga Gemilang apa sih, lupa tuh. Kayaknya jalurnya lewat sini ya, lewat yang ke arah bukit ataupun gunung sebelah ya. Bumi Perkemahan Cisarua, Desa Sukawangi. Ini kita lurus terus ya ke atas. Pembatas jalan sudah dipasang, terus sebelah kanan terlihat ya. Anjay, anjay, ada anjay cuy. Wah, sebelah kiri ini bekas cor-coran ya. Di sini banyak material-material batu ya, teman-teman ya, hati-hati ya. Kita menuju Bukit Purnama ya, Villa Fajar Alam nih. Terlihat tuh ada pohon berakar nih. Masih berantakan ya. Di sini ya bekas cor-coran tuh. Hati-hati jalan berlubang. Terios Indonesia, wah, klub mobil gitu. Oke. Ini pembatas jalan ya, jadi pasang ya. Menurun, menurun, menurun. Kondisi jalan di kampung ini masih seperti ini ya. Masih seperti biasa. Belum ada perubahan memang. Yang terlihat sih kayaknya proyek-proyek juga masih
belum terselesaikan alias berhenti dulu ya, kemungkinan ya. Ya namanya akhir tahun teman-teman, mungkin pada libur ya kontraktor-kontraktornya ya. Dan jalan juga masih rusak. Itu suara burung. Terdengar suara burung. Nih teman-teman terlihat ya, yang masih ambles ya. Menggantung ini pembatas jalannya ya. Kita menuju ke Pasar Sukawangi. Wah, udah berkabut, nggak kelihatan Gunung Batu juga. Oke, di sini ada warung baru ya. Mungkin jual seblak kali ya itu ya. Ini pasar sayur Sukawangi. Ini ada jual maklor, makaroni telur di sini, jadi orang belanja bawang putih, cabai di sini ya. Ya, teman-teman, di sini kita berhenti. Kita akhiri video di sini ya. Kalau kiri ke arah Gunung Batu, kanan ke Cianjur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini sementara proyek berhenti dulu, teman-teman, yang terlihat ya. Ini banyak alat-alat berat ya, truk dan lain-lain nih, dan material-material pembangunan ya. Ada pasir dan batu kerikil ya. Ini di persimpangan atau di pertigaan Pasar Sukawangi nih. Kalau ke kanan itu ke arah Cipanas, kiri ke Gunung Batu ya, seperti biasa. Dan ini berada di Pasar Sukawangi. Haru Bakmal, teman kita belanja tuh ya. Belanja apa dia tuh? Belanja kacang kedelai katanya. Pesanan dari keluarganya ya. Kucai. Ini suasana di Pasar Sukawangi. Wortel, lenca, kangkung, sawi, banyak sini ya, lengkap. Ada buncis. Belanja apa, bro? Belanja sayuran. Berapaan kacang kedelai? Seket 20. Itu apa aja lo belanja? Daun apa nih? Daun seledri. Enggak, kan ini daun apa ya namanya? Popohan. Daun labu ya.
Oh, daun labu. Tomat, tomat. Tomat. Tomat berapa? Ini? Sawi, pecai, kocai. Ini buat lalapan nih. Pulang ke rumah nyari ikan asin. Ini daun apa sih, popohan? Daun popohan kayaknya. Tuh, kalau mampir sini sayur gitu. Habis berapa itu? 50.000. 50.000. Oke, dapat murah meriah ya. Oke, thank you.